Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan mulakan pelajaran 3, Pesan Datuk Nenek. Pesan di sini bermaksud sesuatu yang dikatakan sebagai nasihat. Oleh itu, pesan Datuk Nenek bermaksud apa yang Datuk atau Nenek kamu katakan sebagai nasihat kepada kamu. Sebelum kita lihat buku teks, mari kita tonton video muzik tentang nasihat nenek. Hai kawan-kawan, hari ini kita tengok persembahan nenek dan cucu. Nenek, oh nenek. Nenek buatkan biskut. Eh? Jojo nak biskut ni. Didi pun nak. Oh, cucu. Mari sini. Ya, nenek. Kami datang. Janganlah berebut lagi. Sama-sama kita berkongsi. Oh, cucu. Mari dengar. Sayangilah keluarga. Kamu telah pun menonton video muzik Nasihat Nenek. Di dalam video muzik itu, terdapat 3 nasihat yang Nenek berikan. Bolehkah kamu kenal pasti nasihat-nasihat Nenek itu? Yang pertama, oh cucu, mari dengar, kita harus kuat usaha. Jangan mudah putus asa. Nasihat ini memberitahu kita bahawa jika kita mahu berjaya dan capai cita-cita, kita mestilah usaha dan jangan putus asa. Nasihat yang kedua. Oh, cucu, mari sini. Ya, nenek, kami datang. Janganlah berebut lagi. Sama-sama kita berkongsi. Nasihat kedua ini mengingatkan kita bahawa kita harus berkongsi sesama adik-beradik. Jika kita mahu minta sesuatu, kita mestilah minta dengan cara baik dan tidak berebut. Nasihat yang ketiga. Oh, cucu. Nasihat yang ketiga ini mengingatkan kita bahawa kita mesti sayang menyayangi dengan keluarga kita. Kita juga mesti selalu berbuat baik kepada mereka. Baiklah, sekarang mari kita lihat buku teks halaman 52. Di sini kita dapat lihat bahawa Ana dan adik-beradiknya sedang berbual dengan Datuk dan Nenek mereka. Apakah pesanan yang diberikan oleh Datuk dan Nenek mereka? Nenek mengatakan, jika kita beramah, ramai orang suka. Beramah itu maksudnya friendly.
Jika kita tidak sombong dengan orang, pasti orang akan suka berkawan dengan kita. Datuk Ana pula berpesan, jika kita pembersih, ramai orang kasih. Kita mestilah jaga kebersihan diri dan keadaan di sekeliling kita. Barulah orang akan mahu dekat dan sayang pada kita. Apakah pesan yang pernah kamu dengar daripada datuk atau nenek kamu? Boleh kamu ceritakan? Sekarang, lihat buku aktiviti halaman 53. Latihan A. Berbual dengan rakan tentang pesan datuk nenek. Fikirkan tentang satu pesan datuk atau nenek yang pernah kamu dengar. Semasa menceritakan, kamu boleh menceritakan tentang siapakah yang memberi pesanan itu, apakah pesanan yang diberikan, bilakah pesanan itu diberikan, adakah kamu ikuti pesanan itu? Setelah selesai berbual, sekarang kita lihat senarai semak ini. Tandakan ra'id pada perkara yang boleh kamu lakukan. Yang pertama, saya boleh berbual dengan rakan. Yang kedua, saya boleh menyampaikan pesan. Baiklah, murid-murid. Kita kembali ke buku teks halaman 53. Kita akan pelajari tentang imbuhan pe dan pem. Imbuhan pe dan pem diletakkan di hadapan perkataan. Mari kita lihat contoh. Muzik menjadi pemuzik. Di sini, imbuhan pe digunakan. Pada mulanya perkataan muzik. Kemudian imbuhan pe diletakkan di hadapan muzik menjadi pemuzik. Datuk pemuzik. Main menjadi pemain. Pada mulanya perkataan main diletakkan imbuhan pe di hadapannya menjadi pemain. Abang pemain bola. Baris menjadi pembaris. Pada mulanya, perkataan baris diletakkan imbuhan pem di hadapannya menjadi pembaris. Pembaris anak panjang. Sekarang, baca perkataan-perkataan di bawah ini. Pelampung. Pembeli. Pemenang. Pembantu. Pembaca. Pelari. Baiklah, kita ke buku aktiviti semula. Halaman 54. Dalam aktiviti ini, kamu harus padankan gambar ke ayat yang sesuai. Mari kita baca ayat-ayat di sebelah kanan dahulu. Ini pelampung adik. Abang pemenang kuis. Pembantu rumah rajin.
pembaris adik cantik. Sekarang kita cuba padankan. Ini pelampung adik. Abang pemenang kuis. Pembantu rumah rajin. Pembaris adik cantik. Cinta ialah bahasa ibu.